Ya, Mitra Audio, bertemu kembali dengan Anton Mitra AK. Untuk sesi kali ini masih membahas galaksi. Saya ambil sampel untuk yang galaksi menggunakan IC ya. Dikombinasikan dengan tone control, atau nanti saya coba pada video pertama ini. Galaksi saya tempatkan sebelum tone control. Jadi instalasinya ya, input sumber masuk ke input galaksi, output galaksi masuk ke input tone control, output tone control kita ukur dan kita coba dengarkan suaranya ya Mitra Audio. Jadi saya berikan suplai dulu, power supply-nya seperti ini. Tone control-nya bass, treble, middle, balance, kemudian volume. Oke. Power supply saya gunakan yang ini ya, ini untuk CT, ini untuk 0. Nah, CT untuk tone control. Sekarang saya coba lihat tone controlnya dulu ya. Saya berikan input dan output. Oke, kita lihat ini input ya, kabel input masuk ke sini, input, kemudian output saya pasangkan di sini. Oke, sudah. Kita lihat dulu posisi ini arah jam 12 semua. Bass, treble, middle, balance tetap di center, dan volume posisi di tengah. Saya coba berikan pengukuran sinyalnya seperti apa. Wah, ini nggak masuk ini. Audionya nggak masuk ini. Ada yang kendor Mitra Audio, sebentar saya siapkan. Ya, Mitra Audio. Jadi posisi grafiknya kalau kita lihat ini tone control ya. Ini hanya tone control saja sebentar, ini supaya biar kelihatan. Kabel ini saya geser. Nanti galaksi di sini. Nah, ini bisa sambil melihat grafik nanti. Oke. Ini kita tes dulu tone control ya. Saya buka bassnya. Kenaikan di sisi low. Ini bass posisi full. Kemudian treble. Ini bass saya kembalikan ke arah jam 12. Jadi ini treble saya naikkan ada di sini. Ya. Kemudian middle ini saya naikkan full, naik di sini. Ya. Kalau saya full semua, ya bentuknya seperti itu. Kemudian volume saya full. Nah, bentuk grafiknya seperti terlihat. Ini bass mid treble full, volume full seperti ini. Sekarang arah jam 12 ya. Sekian. Nanti untuk membandingkan ini soalnya. Nah, oke. Okay. Ini arah jam 12. Saya capture dulu. Oke, saya kasih nama TCX5 L12 level ya, LV aja, L12. Oke. Oke, ini saya ambil dulu. Kemudian saya buka di volume full semuanya. Ini yang tadi ada tadi. Bass full, treble full, middle full. Nah, saya capture dulu.
Oke. Kita saya beri nama TC X5 LV full. Oke. Ya, ini sudah dapat gambar 2. Nah, sekarang saya akan memasang ya. Ini saya off dulu. Ini saya off dulu. Saya akan memasang Galaxy ini pada posisi sebelum tone control. Saya belikan tegangan dulu untuk galaksinya. Nah, ini saya lepas dulu. Berarti input ke tone control. Nah, yang saya berikan input sekarang di sisi galaksi ya. Ini dari input luar masuk ke input galaksi ada di sini. Oke. Kemudian output dari galaksi ini ya. Output galaksi saya masukkan ke input tone control. Oke. Dari coba posisinya biar kelihatan nih. Output dari galaksi saya masukkan ke input tone control di sini. Galaksi posisi posisi off sekarang galaksinya. Ya. Saya buka di arah tone controlnya arah jam 12 semua. Bass mid treble dan volume ya. Posisi galaksi masih off. Jadi belum saya berikan tambahan apapun. Kita jalankan. Kita berikan pin noise. Kita hidupkan. Nah, ini power supply-nya sudah nyala. Ya, Mitra Audio saya rubah posisinya supaya bisa terlihat grafik dan ini posisi tone control arah jam 12 semuanya. Bass treble, middle dan volume. Kemudian galaksi posisi off. Ini grafiknya seperti ini. Saya capture dulu ya. Berarti galaksi terpasang sebelum tone control. Saya beri nama TF GLX ya, GLX kemudian plus TC kemudian arah jam 12. Berarti TC 12 GLX off ya, galaksi masih off. Ini saya tulis galaksinya di depan, jadi transfer function GLX off ya, kemudian TC 12. Nah, ini berarti posisi levelnya seperti ini. Kalau nanti galaksi setelah tone control saya coba pasang di depannya. Nah, ini saya seperti ini. Saya capture dulu. Saya sudah dapat lagi gambarnya. Nah, oke, okay, Mitra Audio, sekarang kita coba dengarkan musiknya ya. Kira-kira bisa bersuara seperti apa? Sebentar saya siapkan musik. Ya, Mitra Audio, jadi ini posisinya off, kita coba berikan musik ya. Powernya saya coba besar-besar. Ini bass saya naikkan. Saya tutup, saya kurangi. Nah, sekarang posisi galaksinya akan saya on kan. Ya, sebentar Mitra Audio. Jadi speakernya di sini. Ya.
grafik akan berubah seperti apa kalau saya on kan. Nah, suara berubah, grafiknya naik. Ini posisi Galaxy on. Ini sekarang saya off kan lagi. Ya, suaranya seperti terdengar. Ini saya belum bermain tone control ya. Ini saya pencet on. Kira-kira yang kurang apa? Ya. Kita coba buka bassnya. Ya, ini saya kembalikan. Triple saya buka. Kita bisa sambil melihat grafiknya, bentukannya. Kemudian middle saya buka, coba. Ya. Ini tutup. Nah, sekarang Galaxy saya tutup, saya off kan. Ya, seperti itu Mitra Audio. Jadi perbedaannya, ya. Tadi dengan irama musik, sekarang saya akan mencobanya memberikan grafik pada saat di on kan. Ya, ini posisi off. Sekarang saya on kan. Kenaikannya, nah, bentuknya seperti itu. Tone control masih tetap. Nah, ini saya berikan nama TF GLX on ya. Kemudian plus TC masih di jam 12. Saya simpan. Oke. Ya. Ini sudah saya dapatkan dua grafik ya. Sekarang saya akan coba bandingkan. Saya keluarkan. Ini saya stop dulu. Nah. Oke, Mitra Audio. Ini grafik yang berwarna ungu. Grafik warna ungu ini instalasinya ini TF GLX off plus TC, berarti Galaxy off sebelum TC pemasangannya ya. Grafik warna merah muda ini ya Mitra Audio. Kemudian ini grafik yang hijau ini Galaxy-nya on pemasangannya sebelum tone control. Nah, kenaikannya seperti ini. Oke. Sekarang kalau saya rubah grafiknya nih ya, ini biarkan saja, kita coba mainkan. Ini posisi on ya, posisi on, saya rubah bassnya, grafiknya kemana? Nah itu dia, dia naik, bassnya saya tambah ini. Kalau bassnya saya kurangi, kira-kira bisa nggak turun di bawah dari posisi on ini? Bisa, kita kurangi. Nah, kembali ke posisi Galaxy seperti off. Kita ambil bassnya kira-kira di atasnya dari posisi on Galaxy. Nah, oke. Okay. Ini naik ya, warna biru. Merah, posisi Galaxy off. Hijau muda, ini posisi Galaxy on. Dan ini posisi pada saat diatur bassnya. Bagaimana kalau saya akan menambah middle-nya? Kita putar saja middle-nya ya. Oke, bentar Mitra Audio. Supaya sama-sama kelihatan. Middle saya putar. Ini posisi Galaxy on. Middle saya putar naik grafiknya di sini. Ya. Kemudian triple-nya saya buka. Nah. Jadi dengan tone control, suara yang keluar dari Galaxy diproses oleh tone control ini karena pemasangannya sebelum tone control Galaxy-nya. Nah, kita berlanjut nanti video berikutnya bagaimana bila tone control terpasang pada sebelum Galaxy atau Galaxy terpasang setelah tone control. Nah, ini posisi sebelum tone control ya Galaxy-nya. Oke. Ya, Mitra Audio,
Ini perbandingannya seperti ini. Jadi grafiknya ini saya kembalikan pada posisi on. Nah, oke. Ya, Mitra Audio. Saya kira cukup untuk pemasangan Galaxy sebelum tone control ini. Tadi dengan irama musik juga sudah. Ya, bagaimana kalau kita coba sekali lagi dengan irama musik? Saya kira cukup. Nanti durasinya kepanjangan. Ya. Kalau dengan grafik-grafik seperti ini biasanya sedikit peminatnya untuk mempelajari atau untuk bertanya. Mungkin mereka sudah mahir atau mungkin tidak tahu atau sama sekali tidak berminat. Salam audio dari Anton Mitraka.